Jadi bikin apa namanya, dimiringin lagi ke 2016. Gitu. Kalau mantan jenggol berarti ya, kalau saya nggak boleh jelek-jelekin dong. Kalau saya nggak boleh jelek-jelekin. Kalau sayang mah jangan jelek-jelekin. Minimal jangan jelek-jelekin lah. Sahabat Haji, sorry kelas aja. Lagi Pangkal Kuningan kata. Dia kan sekarang udah pindah di Pondok Indah. Dia udah jadi orang kaya. Ya alhamdulillah. Gue mengantarkan Dewi yang sudah dititipkan sama bapaknya, ya Haji Muhammad Adil. Ya, gue ingat banget tuh waktu nikahin dia, saya nikahkan Dewi Muria Agung binti Haji Muhammad Adil dengan mas kawin sebesar 5 gram tuh, masih ingat. Bapaknya nitipin ke gue jagain dia, ya. Terus dalam pernikahan itu tiba-tiba atas izin Allah dia dapat sinetron Mimpi Manis, ya kan? Itu lagi kita menikah tuh berdua. Ya. Dapat sinetron Mimpi Manis atas ridhonya kita berdua, ridho Allah, ridho orang tua, ridho penonton, ya, Mimpi Manis meledak di SCTV gitu. Ya. Itu ya, kita berumah tangga ya, gimana rumah tangga normal lah. Ya kan? Dia butuh gua hayo, gua butuh dia hayo. Itu. Makanya jangan bilang gue gak bisa bangun, gue bilang gue gak normal, kan lucu. Berarti kemarin gue bersetubuh sama siapa? Ya, kalau dia gak merasakan gue menyetubuhi dia, berarti gue waktu rumah tangga itu gue sama Dewi yang mana? Gitu. Itu aja ya. Insya Allah omongan gue bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Insya Allah omongan gue bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, disaksikan para malaikat kanan kiri gue. Ya. Disaksikan, udah pasti disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya kecil? Waduh. Dewi kalau ngehap-hap gue, sampai ketenggak dia. Lagi berumah tangga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ustaz silakan, silakan. Ya, hati-hati di jalan. Asisten masih katanya. Saya selalu Pak Haji, makasih. Sama aja. Dah. Itu kan gue kan sebenarnya, itu kan sebenarnya bukan aib. Itu kan sebenarnya gue bercerita jujur. Ya, tentang tantangan dia. Dia bilang kan gue disuruh membuktikan ke masyarakat kalau gua tuh normal, gimana caranya. Ya udahlah, gua cerita lah, gak usah jauh-jauh, gua cerita sama dia aja kan, karena dia masih hidup kan, saksi hidup kan, Dewi saksi hidup gitu loh, ya kan, gitu loh, saksi hidup. Kecuali bini gue yang udah meninggal kan, gak mungkin ditanyain kan. Jadi nanya tentang gua normal apa enggak selama pernikahannya, satu-satunya dia yang masih hidup. Kalau dia masih mengelak, nggak ngaku, ya udah itu urusan dia sama Allah. Jangan nangis, kata aku nggak nangis. Itu juga lagi, udah biarin lah. Dengerin aja omongan dia. Dengerin omongan dia, terus lu bikin videonya, lu rekam. Nanti gua jawab. Nanti gue jawab. Bang Ipul siap menjawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Bang Ipul akan menjawab sejujur-jujurnya. Allah akan beri azab dia. Janganlah, kalau bisa, kalau bisa ya ampunilah dosa-dosanya. Dia punya kartu ya, wahai netizen. Sabar Bang Ipul. Dewi juga live ya. Aku follow, makasih Lia. Rujuk. Gak usah rujuk deh, kan gue bilang gue udah gak sanggup. Gak sanggup bukan karena gak sanggup ngelayanin dia secara birahi ya, bukan. Gue udah gak sanggup sama kelakuannya. Ya, kalau nafsu ya gue masih nafsu lihat dia. Cuman gue gak kuat gara-gara gue inget sama ketraumaan dia tentang yang dilakukan ke gue tuh, gak mau gue. Mungkin ya teman-teman ya, coba deh
cowok-cowok yang kena KDRT, istrinya coba speak up di sini deh. Sepertinya untuk membukti bahwa wanita juga bisa meng-KDRT-kan laki-laki. Coba deh. Salam dari Binjai, Bang Iko. Waalaikumsalam.